وسري إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا إن قتلهم كان خطأ كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل ojo ndadekake sira ma'allahi sartani Allah Ta'ala ilahan ing pangeran akhara kang weneh fatak uda mongko dadi sira madmuman iku dicacat mahzulan tur diina wa qadalan perintah rabbuka sapa pangeran ira Allah ta'budu ing yen ta ora nyembah sira kabeh illa iyahu angin ing rabbuk wabil walidaini lan klan wong tua loro perintah ihsanan ing gawe bagus imma yablughanna lamun tumeka temen indaka ing dalam sanding ira alkibaro ing tuwa ahaduhuma sapa salah sijine waliden au kilahuma oto karone waliden wala taqul mongko aja ngucap sira lahuma maring waliden uffin ing hush wala tanharlan ojo nyentak siro huma ing waliden wa kullan ngucapo siro lahuma maring waliden kaulan kelawan pengucap kariman kang mulya wakhfid lan ngesorake siro ngesorake lahuma kanggo waliden jana hadzuli ing suwiwine ino minar rahmati krana welas wa kullan ngucapo sira rabbi duh pangeran kula irhamhuma mugi melasi panjenengan ing waliden kama rabbayani kados anggenipun ngitik-ngitik waliden ing kawula saghiron halih taksih alit kula rabbukum uta pangeran ira kabeh a'lamu iku luwih ngudaneni bima fi nusufusikum kelawan barang kang ing dalem pira-pira ati ira kabeh intakunu lamun ana sira kabeh salihina iku padha saleh-saleh fa innahu mongko setuhune rabbukum kana iku ana ya rabbukum lil awwabina marang wong-wong kang tobat ghafuron iku agung ngapurane wa atidal kurbalan ngawehana sira ing wong kang duweni kerabat haqqahu ing haqqidal kurba wal miskin lan wong miskin wabnas sabil lan anake dalan wala tubadir lan aja boros sira tabdiron lan boros temenan innal mubadirina setune wong-wong kang boros kanu iku ana iya mubadirin ikhwana syayatini iku piro-piro sedulure piro-piro setan wakana lan ono asyaitonu sopo setan li rabbihi marang pangerane setan kafuron iku banget kufure wa imma tu'ridan lan lamun mengo temen siro anhum saking dal kurba miskin ibni sabil ibtigha rahmatin krono nuprih rahmat mirabbika saking pangeran ira tarjuha kang ngarep-ngarep sira ing rahmat faqul mongko ngucap sira lahum maring dal qurba wa man ba'dahu kaulan kelawan pengucap maisurun kang gampang wala taj'alan aja ndadekake sira yadaka ing tangan ira maghlulatan ingkang den belenggu ila unukika maring gulu nira wala tabsud halan aja mbeber sira ing yadak kullal basti lan sakabeh mbeber fatak uta mengko sebabe dadi sira maluman iku dicacat mahsuron tur getun inna rabbaka astune pangeran ira yabsutu iku mbeber rabbak arrizqa ing rizki liman kanggo wong yasau kang kersa sapa rabbak ing man wayak dirulan nyupetake sapa rabbak ing man innahu setune rabbak kana iku ana sapa rabbak bi'ibadi kelawan kawula kawulane rabbak khabiron iku waspada basiron tur pirsa wala taqtululan aja padha mateni sira kabeh auladakum ing anak-anak ira kabeh khasyata imlakin krana wedi fakir nahnu utai ingsun narzukuhum iku paring rizki ingsun ing auladakum wa iyakum lan sira kabeh inna qatlahum setuhune mateni aulad kana iku ana qatla khid'an iku dosa kabiran kang gedhe bismillahirrahmanirrahim la taj'al ma'allahi ilahan akhara Fataqauda madmumam makhdula. Ojo ndadekno pangeran liyane dibarengake karo Gusti Allah, dikumpulke karo Gusti Allah. Gusti Allah ya pangeran, ana pangeran liyane Allah. Meneh misale yen kowe tumindak mengkono, sira bakal dicacat lan sira bakal ino. Artosipun ngaten, kita boten pareng nyekutokake Gusti Allah dateng lintunipun. Liyane Gusti Allah kita posisikan dalam posisi yang sama, boten angsal. Misale sampean yakin Gusti Allah sing aweh mangan, lajeng pikiran sampean ana wong liya sing rumangsa yakin aweh mangan kali sampean, niku berarti menyamakan Gusti Allah kalian liyane. Gusti Allah sing aweh waras, nuli wonten manah sampean punya keyakinan bahwa ada orang lain sing gawe waras aku kaya Gusti Allah, niku masuk bagian syirik dhateng Allah Subhanahu wa taala. Misale rasa cinta, rasa tresno, ono liyane sing ditresnani podo karo nggone tresnani Gusti Allah, nggone mencintai Allah, niku namanya juga menyekutukan dateng Gusti Allah. Nah niku yang repot. Ada orang yang ditakuti sama dengan takutnya kita kepada Allah, niku jenengannya masuk nyekutokake Gusti Allah. Mila segala-galanya yang utama Gusti Allah, semuanya niku hanya sebagai lantaran mawon, hanya sebagai perantara saking Gusti Allah, supados kita itu bisa diberi wahyu sabda Allah datang kita niku dengan perantaran Kanjeng Nabi. Allah memberikan rezeki kita niku bisa juga dengan perantaraan orang lain. Mboten kok Gusti Allah paring mabrek, niku hanya sekedar sebagai perantara. Maka jangan sekali-kali ada perasaan di dalam hati bahwa orang itu yang memberi makan, seperti Allah, seperti Gusti Allah memberi makan datang kula sampean. Beda jauh, beda jauh. Niki murate la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Dari Allah harus ada di atas segalanya. Cinta kita harus lebih kepada Allah daripada sekalipun daripada kepada orang tua, apalagi kepada istri. Harus lebih mencintai Gusti Allah. Keyakinan, kepercayaan kita, jangan ada orang lain di dalam hati kita yang sejajar dengan Gusti Allah. Ojo wedi karo bojo mek wedi karo Gusti Allah dipadakno, ojo. Malah kadang-kadang luwih wedi karo bojo, niku salah. Nah, kalau sampean ngaten niku mangkin diino kalian malaikat, kalian tiyang mukmin. Diino saking Gusti Allah, besok di akhirat tidak akan mendapatkan saadatul akhirah, keberuntungan akhirat. Pilih wonten dunya niku ndadekno pangeran sak liyane Gusti Allah. Terus sampean kudu paham maknane ndadekno pangeran sak liyane Gusti Allah iku kok ana pangeran loro begogok ning kono niku mboten. Artine sampeyan duwe kepentingan, duwe anggapan nek wong iki kuwasa kaya kuasane Gusti Allah, kados kula terangke. Nek iki sugih kaya sugihe Gusti Allah, dianggapan kaya ngoten niku sing mboten pikantuk. Nggih. Kalau kita mengatakan bahwa orang itu sugih, dokter itu bisa menyembuhkan saya atau dengan pikiran lantaran dokter. Orang itu bisa melindungi saya, dengan lantaran orang itu saya bisa dilindungi. Niku mboten masalah. Yang melindungi kita utama itu Gusti Allah, mboten saged dipun banding-bandingke. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Gusti Allah perintah, Gusti Allah majibake. Qadha niku saged majibake sebab perintah Gusti Allah niku wajib. Perintah supados kita aja nyembah kejaba namung dateng Gusti Allah. Itu niku kuncine amal soleh ditampa, kuncine mlebu swarga niku sampean kudu dikuatkan tauhid sampean. Aja sampai nyembah kejaba nang Gusti Allah. Aja sampai menganggap ada kekuatan yang sama dengan kekuatan Allah, apa maneh melebihi kekuatannya Allah. Jangan menganggap ada orang yang memberi makan seperti Gusti Allah memberi makan, memberi rezeki kita. Wabil walidaini ihsana. Gusti Allah perintah ugi datang kula sampeyan supaya damel sae datang tiang sepah. Niki sampean perhatiake. Dawuh Gusti Allah, Allah ta'budu illa iyyah, kalian wabil walidaini ihsana niku dijejerke. Dijejerke niku nuduhake nek damel sae dateng tiang sepah menika sangat penting. Hak yang paling tinggi setelah kita kepada Allah, kepada Rasul, yang ketiga kepada kedua orang tua. Ayate mawon dijejirno, Allah ta'budu illa iyyah, pesene Gusti Allah, aja nyembah kejaba marang Allah, ping pindho kowe gawe bagus marang wong tuwa loromu. Sekali lagi niku neduhke bilih hak orang tua itu sangat kuat sekali setelah hak Allah dan hak Rasul. Setelah Gusti Allah menuturkan tauhid Allah ta'budu, Gusti Allah menuturkan supaya kita jangan membuat sakit atau harus memperbaiki kepada kedua orang tua. Sebab ngelarani wong tua niku satu perbuatan sing wolok mantis. Kanggone wong sing diakal, kanggone wong sing diagama niku sangat tidak pantas. Sebab nggih satu kebaikan, rasa kasih sayang dibalas dengan air tuba napa menika, dibalas dengan kesakitan. Wajar Gusti Allah perintah kados ngeten niki sangat bisa diterima oleh akal. Karena orang tua yang melahirkan kita, orang tua sing ngeramut awake dhewe nalikane cilik-cilik, yang menangis karena kita menangis, yang ikut sakit ketika kita sakit. Selalu kita diawasi oleh orang tua, dilindungi oleh orang tua, diarahkan di sing apik, di sing ala dening wong sepuh. Niki milo haknya orang tua sangat tinggi, disejajarkan kalian, ditutur setelahnya nutur tauhid Allah ta'budu illa iyyah, lajeng wabil walidaini ihsana. Sampai enten hadis niku enten. Katakan pada orang yang menyakiti hati orang tuanya, karepmu kowe arek apa karepmu. Tapi ilingo sok ben akhire fa inna masirahu ilan nar. Kembalinya orang itu ke neraka. Mula semuanya punya orang tua. Kalau sampean duwe wong tua kabeh terutama ketika masih hidup. Rugi kalau sampeyan nek wong tuwa ijo urip kok ora iso mlebokno swarga. Sebab khidmah datang tiang sepah menika amal yang nilainya sangat tinggi sekali. Nah, apa meneh sampai nglarakno ati niki kados ten ayat terasipun. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Nek kowe iku duwe wong tuwa wis sepuh salah siji nata loro-lorone jek ana wis sepuh niku biasane perasaane anak-anak niku njelehi wong tuwa niku nek omong wis ora dipikir sak karepe dhewe nyeneni sak karepe dhewe biasane perasaane ngono kuwi. Ning ewa semono Gusti Allah nglarang fala taqul lahuma uffin. Aja ngomong sing nyentak-nyentak karo wong tuwa, sing nglarakake atine wong tuwa. Maknane uffin niku tidak hanya sekedar hus tapi hal-hal yang menyakitkan pada orang tua. Wala tanharhuma, jangan bentak-bentak orang tua itu. Wa qul lahuma, dan maturlah dateng tiang sepah kalih dengan kata-kata yang garim, yang halus, yang di situ menunjukkan bahwa ada rasa takzim kita, rasa hormat kita kepada orang tua. Niki dawe Al-Qur'an, niki dawe Al-Qur'an. Terus dawe Gusti Allah. Kita diperintahkan untuk berbuat baik pada orang tua sekalipun kita jengkel, kita sumpek ngadepi wong tua, tapi hati-hati, jangan sampai berkata yang menyakitkan, jangan sampai membentak. Tetap harus kita perlakukan dalam ucapan kita ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang sahih. Niki artine napa menika bagian daripada amal, bagian dari amal kita. Sampeyan silaturahim yo ganjarane akeh. Tapi ketika orang tua melarang jangan silaturahim dulu, niku lebih besar sampean pahalanya mengikuti orang tua. Kadang-kadang anak wani karo orang tua gara-gara soal pacar. Sampai wong tuane dilok-lokno, wong tuane ditinggal. Bapak orang ngerti zaman saiki macam-macam. Itu jangan. Napa malih mun sepuh nika to nggih. Sing wong tuwa niku isane mung ngomong tok, sepuh. Sejari sampean bahasa niku sing enak, aja-aja sing isane ngomel. Ampun, bahasa-bahasa itu dihilangkan kepada orang tua. Dihindarkan bahasa-bahasa yang tidak sopan datang tiang sepah. Niki pesene Gusti Allah saestu wabil walidaini ihsana. Dalam kondisi sampean sesedih apapun, sesumpek apapun, tetap wa qul lahuma qaulan karima. Ucapan yang halus, yang lembut, yang di situ menunjukkan bahwa kita ada takzim datang tiang sepah. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli, artinya kita kon tawadhu suwiwine ina iki supaya direndahno. Tegese kita kon tawaduk dateng tiang sepah, kon melas alus kali wong tuwa. Nggih krana apa? Nggih krana perintah Gusti Allah, krana saene tiang sepah dateng kula sampean. Mula kula nek ditakoni kalih tiang-tiang, kula tegas kesisan ora ana wong tuwa iku salah, ora ana. Wong tuwa iku gak kena di salah. Ya, cuman berbeda mawon pikirane kula kalian pikirane wong tua. Beda mawon pikirane. Jane nek muni wong tua niku maksude mesti sae. Cuman mungkin krana sepuh, wis rada pikun, nuli mboten saged pas sinaosa ngoten sampean kudu tetep takzim, ora kena kok terus sak karepe dhewe niku mrate wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Tetep harus kita tawadhu andhap asor krana welas karo wong tuwa. Bahkan Gusti Allah dawuh wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Gusti mugi paring kawelasan dateng tiang sepah kalih kula kados welasipun tiang sepah kalih kula nalikane kula menika masih alit. Setidak-tidaknya niki dibaca 5 kali setelah sholat fardu. Sebagai anak jangan lupakan donga niki. Donga wajib dadi wong duwe keluarga kados kula sampean. Siji Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Gak kena ditinggalno niku. Nomor loro Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Aja ndonga sing bladak-bladak rono dhisik nek wong tuane durung didongakno. Kadang-kadang sampean nek duwe perkara terus perkara ora barbar coba maraha ziarah ning ngene wong tuwa dongakno wong tuwa jaluke ngapura lantaran iku sering Gusti Allah paring longgar karena kita gelem dongakno gelem jalukno ngapura dateng tiang sepah kalih kita sedaya nggih nek karepe awake dhewe nek wong tuwa wis tuwek sing repotake pikirane kok ora ndang mati-mati pake. Tapi nek wong tuwa meruh anake lara niku pikirane kok ora ndang waras-waras anakku niku lho sampean bedakno. Bedakno perasaane kula sampean kadang-kadang muncul sing mboten sae-sae kados ngoten. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Gusti Allah langkung pirsa menapa ingkang wonten ing manah panjenengan. Endi sing niate apik nggone birrul walidain, endi sing niate Allah. Nah, menawi sampean rumangsa wis kasep ya Allah, aku ngerti ngene kok gek saiki, mbiyen kok ora mbiyen wong tuaku jek urip, wong tuaku jek ana, jaman mbiyen nalika wong tuaku kok tak lara-lara atine, tasih saged dipun tebus. Tasih saged dipun tebus sampeyan sering ndongakno. Bakde salat sering tuh. Nek arep ziarah lunga ning ado-ado, mara dhisik ning kuburane wong tuwa sadurunge sampean rono-rono. Aja rono-rono diparani tapi wong tuane ditinggalno. Ampun niku mboten urut ngoten niku. Insyaallah intakunu sholihin nek kowe iki apik, bener taubat wis nggih. Bapak kula nderekaken kersane jenengan, ya Allah wong tuaku wis mati parani. Nyuwun ngapunten ingkang kathah mugi Gusti Allah paring pangawura bapak ibu wis kadung mati insyaallah fa innahu kana lil awwabina ghafura. Gusti Allah dateng tiang-tiang ingkang purun taubat niku badhe paring pangapura. Wa atizal qurba haqqahu wal masakin wabnas sabil wabnas sabili wala tubadzir tabdzira. Perintah Gusti Allah meneh sing ping 3 supaya kita memberikan hak-hak kerabat. Hak yang harus kita lakukan untuk kerabat-kerabat kita nggih kita silaturahim. Kita silaturahim, kita tolong, kita nggih kita bantu bila ada keperluan yang betul-betul mendesak kita bantu niku hak kita dateng kerabat. Kerabat niku ya iso anak, bojo, ponakan, is keluarga masih dalam batasan keluarga, nasab kerabat. Kita berikan haknya. Ya setidak-tidaknya nek awake dhewe alhamdulillah ada tradisi setahun sepisan pas bodho niku. Nah, kita sowan silaturahim datang kerabat-kerabat. Atau nggih kalau kita punya undangan dari kerabat harus diperhatikan. Niku hak kita yang harus kita, hak kerabat yang harus kita lakukan. Kalau ada kerabat yang punya hajat mengundang kita utamakan kerabat kita, silaturahim. Barangkali ada kelebihan kita bawakan. Atine niku gen seneng kalau kita ini akrab, kita ini baik. Ugi datang tiang-tiang miskin, kita berbuat baik kepada dia, kita doakan muga-muga diparingi gampil dening Gusti Allah. Dugi datang Ibnas Sabil, ojo Ibnas Sabil menika musafir, orang-orang yang sedang kehabisan sangu di dalam perjalanan. Wala tubadzir tabdzira, ojo pisan-pisan memubadzirke barang. Mubadzirke barang niku nopo? Barang niku ditanjakake kanggo maksiat. Niku mubadzir ditanjakno kanggo tuku perkara sing ora perlu. Niku padha karo mubadzir. Apa meneh ditanjakno kanggo jreng-jreng niku jenenge mubadzir. Ndak ada, ndak ditanjake kangge kesaenan. Sampeyan di duwe akeh. Wah. Tak tukokne kelambi sing regane 5 yuta sugeng kondang nek sampean niku sugih niku mubazir niku jenengane niku. Sampean duwe duit wah tak gane dolan ning Bali jreng-jreng niku mubazirken barang. Dadi infaqul mal fil maksiyah wa fil fakhri was sum'ah, nanjakake bondo kanggo maksiat, kanggo umu-umuan, kanggo gen kondang-kondangan niku jenengane mubazir. Aja kok mubazir ngertine sampean ana sego turah dibuak mboten. Mboten namung niku tok. Memberi membelanjakan hartanya tapi kanggo maksiat. Malah kanggo nyebabake aduh sangga Gusti Allah. Nyebabake maksiat iku iso uga nyebabake sampean lajeng sum'ah, sampean gumedhe rumangsa sugih niku jenengane maksiat. Nah, kalau uang kita tasarufkan ke situ nggih niku jenengane mubazir. Termasuk mungkin gawe omah dipernak-pernik gen dialem karo wong. Wah, rono rene wong lewat muni wah apike-apike. Niku sampean iso uga niku masuk memubazirkan sesuatu. Sebab nopo ya, sebab digunakan yang lebih manfaat kan masih kathah. Apalagi manfaat menjang wonten ing akhirat, walal akhiratu akbaru darajatin. Sementara omahe sederhana, asal wis ora kudanan wis kuat, ngono-ngono kebutuhan MCK-ne wis ana. Wah iki kok ijo ana dhuwit turah, gok kene pondok atau gok kene ndi kan ijek akeh to niku nggone. Kanggo pikiran sampeyan ning akhirate atau kanggo nulung fakir miskin. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Wong sing mubadzir iku kancane setan. Ya lan napa kancane setan? Ya nanjake barange kanggo maksiat niku kan ya kancane setan. Kanggo umuk, kanggo sum'ah ben dianggep kondang niku kan nggih balane setan. Karepe setan kan pancen ngono kuwi. Setan niku banget kufure nang Gusti Allah. Ngajake niku nikmati Gusti Allah aja kok tasarufke kanggo sing apik-apik, kanggo jreng-jreng kanggo kelingan kuwi mbiyen nalikane ge ora duwe arep neng Bali we rekasamu rak karuan arep nono po iku ono nopo menika jenengane arep tuku mobil lah nalikane kere wektu kae nggo sepeda motor rantene bolak-balik ucul kecipratan terus ayo saiki tuku mobil sing apik wis nglewati daripada batas kecukupane kebutuhane niku karpe setan kados ngaten niku. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Niki artine ngeten, nek kowe dijaluki karo wong miskin, wong pikir, kebetulan kowe dhewe ya ora duwe, kowe ya lagi golek rahmate Allah, golek lagi njaluk karo Gusti Allah. Ana wong njaluk karo awakmu, piye kudune? Faqul lahum qaulam maisura. Ngomong kanthi ngomong sing enak, ngomong sing apik. Niki ten ayat niki niki maknane kathah, isyarae kathah. Bilih panjenengan niku sudah punya hati baik, ada napa menika rasa ati sing peka terhadap lingkungan, terhadap orang-orang miskin. Kadang-kadang awake dhewe niku nggih pas-pasan dijaluki wong ora duwe, nalikane iku Gusti Allah perintahno dateng, memerintahkan datang kula sampean supaya kita ini tetap berharap dan berkata datang tiang miskin sing jaluk mau kanthi ucapan sing apik. Di samping hati-hati kita tetap ada ibtigha'a rahmah, jaluk ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah. Artine dalam keadaan terpuruk seperti apapun kita jangan sampai memutuskan harapan datang Gusti Allah. Tetap kudu harapan kita bahkan lebih dikuatkan datang rahmati Allah. Gondelan kita semakin dikuatke datang Gusti Allah. Baik dalam keadaan kita gampang, kita angel, rasa kaya kita niku harus lebih ditingkatkan. Sugih wong niku kapan atine kok kumandel nang Gusti Allah niku sugih. Kula sampean kabeh niku sugih sebab kawulane zat sing sugih. Zat sing sugih iku ora zat sing bakhil tapi zat sing lomo. Mula dalam kondisi apapun kita kudu tetep ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah. Sehingga ten ayat niki nek ana wong njaluk, kowe dhewe iki ya ngarep-ngarep rahmate Allah niku tegese. Tegese kowe ya ora duwe kaya wong kuwi mau, ya kowe ngucapo kanthi ucapan sing alus sing apik. Misale, lah aku lagi ra duwe, engko ya suatu saat nek aku duwe. Kanjeng Nabi niku kapan disuwuni tiyang kok mboten kagungan, niku jawabe Kanjeng Nabi, yarzukunallah wa iyyakum min fadli. Muga-muga engko suatu saat Allah aweh rezeki nang aku yang aweh rezeki nang awakmu. Terus dalam keadaan kere pun kita masih tetap dilihat oleh orang menjadi orang yang baik. Nah, dalam keadaan sugih didelok wong ya dadi wong apik, dalam keadaan kere ya luwes, mergo napa? Mergo tetep berharap dateng Gusti Allah. Rumangsa nek awake dhewe niku ora ina mergo duwe Gusti Allah sing Maha Kuwasa sing Maha Lomo. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Aja sampai tanganmu iku kok belenggu ning gulumu. Tegese napa kowe iki aja dadi wong pelit-pelit ngono lho. Tangane iki ora tau ditungno kanggo aweh wong. Kaya-kaya tangan iki diblenggu ning gulu, ora tau kanggo aweh. Hah? Bolak-balik kula matur. Duwe kanca sugih pelit niku padha karo di kanca kere, padha-padha ora aweh. Nek sing kere ora iso aweh krana ora duwe, nek sing sugih ora aweh krana pelit. Padha wae ora awehe ta niku. Nggih. Mula ya aja ngegul-ngegulke kanca sing sugih nek kancane niku peliten tak amek. Wala tabsud hakulal basti. Ojo kok breh-breh, ojo kok nopo menika kok los. Duitmu, bondomu iku aja kok los, tanganmu aja kok los nyah-nyoh. Nek kowe urung siap ngono, nek kowe wis ora ndek duit, akhire kowe engko getun, fatak uda malu mam mahsura. Dicacat wong-wong la iya. Wong ora iso nanjake duwite. Saiki ora ndek duit, anake arep jajan kowe ora iso. Dadine terus ngono. Artine dados tiyang niku kudu sing iso pinter nanjake rezekine Gusti Allah. Yo ojo pelit banget, tapi yo ojo terus lomo banget sampai lali kebutuhannya ampun. Kudu iso ngira. Nih, misale sampean ndek duit yang untuk bayaran. Wah, ki jare sing apik dilongi 2,5%. Niku mboten wajib niku nek cara Imam Syafi'i mboten wajib. Sae mawon kangge ngresiki mbok menawa ana sing haram. Diitung-itung iki nek tak napa menika tak sedekahke, wah lengko anakku sesuk ki mbayar SPP iki piye, wis ora sik wis. Malamuna ngoten niku carane. Tapi nek sampean arep sedekah kok kakane hitung-hitung ya ora iso sedekah. Ana wong njaluk wis tak hitunge kanggo sesuk ngene, anak ora iso sedekah sampean nggih. Nggih. Ya sing cepet tanggap insyaallah. Sebab rezeki niku sing ngatur mun Gusti Allah ten ayat niki, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Gusti Allah iku beber rezekine. Ngungkret rizki kanggo wong sing dikersakake liman yasha. Dadi awake dhewe ngene iki wis dikersakake Gusti Allah. Sebagian ana sing dikeki rizki akeh, ana sing dikeki rizki sithik. Gusti Allah iku maha pirsa lahir batin dhateng kawulane. Dadi nggone Gusti Allah ora paring awake dhewe niku kok mergo Gusti Allah medhit kali sampean niku mboten. Gusti Allah mboten paring salih sampean niku mergo ngrekso kowe iku apike ora usah sugih-sugih. Sok ben akhirat wae sugihmu aja ning donya. Nek tak gawe sugih ning donya bakalan bubar kowe. Dadi sedaya sing diparingke Gusti Allah niku kangge riayatis shalah, ngrekso kesaenan kita. Mboten krana Gusti Allah medhit. Melakno aja sampai ngresah sing kenemenan nggih, ngresah sing berlebihan. Kadang-kadang ya Allah, ya ono ya ene aku ngene terus jan iki Gusti Allah iki weruh aku apa ora to. Misale kados ngaten, ampun niku sampun dikersake Allah, yabsutur rizqa limay yasha'u wa yaqdir. Sampean nek wis dipas kaya ngono, ngotot kaya apa ya tetep kaya ngono. Sampeyan nate ngotot golek duit to? Nate kok, tapi nyatane ya ngono. Nah. Ini sebab niku sampun bagian sampun diatur pangeran. Mula kewajiban kita nampi napa mawon kersanipun Gusti Allah, muga-muga diganti kabeh sampe ning akhirat, sebab walal akhiratu akbar. Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, illa qatlahum kana khita'an kabira. Aja do mateni anake krana wedi nek kere. Zaman biyen, zaman jahiliyah niki terjadi. Niki terjadi terutama anak wedok. Niku dipateni. Engko nek napa menika jenengane nek sampe engko aku kakean anak, manganku rekoso. Engko anakku ya mangani piye tak tinggali apa. Sampeyan duwe anggepan ngono, dosa gedhe niku. Dosa gedhe. Apa ora gilingan sampean niku nalikane lahir niku nggih duwe apa? gitu. Tiang-tiang sepah kita nalikane biyen kuno-kuno lahir ki yo ora ndek apa-apa. Nyatane yo dadi wong Gusti Allah siap nguripake awake dhewe yo siap aweh mangan. Mula aja duwe pikiran nek anak-anak niku ndadekno sampean kere niku ampun. Bolak-balik kula muni, sampean nek arep kabeh ora apa-apa. Tapi aja sampe ndek pikiran nek aku ora kabeh aku angel mangane aja. Niku dosa gedhe nek kabeh niate engko ora iso mangan. Samar nek ora iso mangan. Wala taqtulu auladakum khasyata imla. Mendingan sampean kabeh bojoku gen awet nom niku malah ora dosa. Gen awet ayune, gen awet nomi anakku telu wae lah atau loro wae, bojoku gen kinyis-kinyis terus. Malah ora dosa. Wah iku nek anake meneh kok piye mangane kok awake dhewe kaya ngono. Oh niku malah dosa. Deling-eling ya sing kabeh iku ya. Mendingan gen bojone awet ayu mawon. Daripada zaman wedi nek ora iso mangan. Niku nyalahi aturane Gusti Allah. Sebab nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sing aweh rezeki anak-anakmu ki aku termasuk sing aweh rezeki marang awakmu. Inna qatlahum kana khit'an kabira, mateni anak iku dosa gedhe aidzamban azima. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Besok anak-anak sing dipateni arep ditakoni, napa kowe biyen kok dipateni, dosamu apa kok dipateni. Lah nek anake jawab nggih bapak khawatir nek kula ora iso mangan mulo dipateni, kan awake digenjeleng karo Gusti Allah. Nah, semanten riyen ganti kitab siji wis suwi ra diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila inna suhbatal asyrari taqdi bisu'il dhanni fil akhyari wa qila mab'udal fu'adu an rabbihi aradahul fasadu bimaqti kulli abidin awahi fastaujabal maqtabi adlillahi wa qila lan den ucapake inna sohbatal asrori apa sak temene kekancan marang pira-pira wong kang ala. Taqdi iku bisa nekake apa suhbah bisu idzani kelawan alane penyono fil akhyari ing dalem pira-pira wong kang pilihan. Wa qila lan diucapake meneh mahma ba'uda ing dalem semangsane aduh alfu adu apa ati an rabbi saking pangerane fuad arradahu mongko ngaling-ngalingi ing fuad alfasadu opo kerusakan bimakti kulli abidin klan bendune saben-saben wong kang alim ibadah awahin kang akeh sambat-sambate fastaujaba mongko ngekhai sapa abid almakta ing den bendune tiang wau bendune wong niku ing bendune wong nginggil nika wau sing baudal fuad bi adlillah iklan sifat adili Allah. Ngeten niki maksude dingendikake sak temene kekancan marang wong kang ala kelakuane bisa nyebabake suudzon marang wong kang bagus kelakuane. Lan uga ana dawuh semangsa-mangsa ati iku aduh sangka pangerane mongko bakal ketekanan kerusakan akhirate terutama yen ati iku rusak sekabai anggota badan bakal melu rusak kelawan durakane kawula kang aling ibadah tegese laknat-laknate tiang-tiang sing aling ibadah niku mongko bakal ketatrapan bendu saking Allah kelawan sifat adili Gusti Allah taala. Wingi sampun dipun terangake, kanca itu sangat penting. Kanca niku sangat penting, bisa mempengaruhi pikiran kita, saged mempengaruhi perilaku kita. Kathah wong salate telat mergo kancane sering ninggalno salat. Kathah tiyang maksiat mergo kancane maksiat. Terus kita mboten usah mungkiri, teman itu sangat mempengaruhi datang sikap perilaku bahkan akhlake awake dhewe niku. Mila wingi uga dingendikake nek kowe duwe kanca sing ala-ala ana kuwi mendingan ora usah duwe kanca. Ning omah metutuke malah slamet. Nah, wakil lan iki dingendikake kekancan marang wong sing ala kelakuane iku iso ndadekake suudzon maring wong sing apik-apik. Wong sing sae-sae sampean suudzoni krana kanca sampean ala. Semongso-mongso ati iki adus saka pangeran bakal ketekan kerusakan. Mula khususe ten zaman saiki sing wis akeh fitnah, akeh rubuda, ati ku aja didohke nemen-nemen saka Gusti Allah. Sering-sering digawe zikir, astagfirullah napa postik dikulinake kaya dawuh ulama-ulama kuno ana musibah cilik innalillah gen kelingan Gusti Allah, listrike mati innalillah gen kelingan Allah, armangan bismillahirrahmanirrahim, ngombe sak serutupan bar alhamdulillah, supaya ati iki gen aja adoh sangka Gusti Allah. Nah, ketemu kancane assalamualaikum warahmatullah niki jenenge zikir sedaya niki jane supaya kita selamat. Aja sampai aduh nang Gusti, terutama zaman sakniki. Ning tengah pasar apa-apa, alhamdulillah ketemu kowe ning tengah pasar gaduh. Maksude ngelekke ati iki gen aja aduh karo Gusti Allah. Apa sih anakmu piro? Anakku 5, alhamdulillah. Anakmu 5, alhamdulillah. Wah, nek takon anak wis biasa. Bojomu piro? Alhamdulillah. Sing penting sebutan Allah niku dipun terus. Masyaallah, subhanallah ora apa-apa. Ora wong wedok ayu, subhanallah, masyaallah. Ora kok nggumun karo wong wedok, atine gen kilingan karo Gusti Allah, maksude ngaten niku. Ngono iki terus. Wong wedok seneng mbayah iki kon mbok yo rasah ngono. Ya sing gampang ditampa karo bojone sampean ya sing ngono kuwi. Wa askarun abu turabin nakhsyabi qala kalaman hasanan fil madhabi alqa buma ma'alifal i'rada ar-rabbihi yuwaqi'ul i'rada ahlil haqqi wal 'inaya was-sidqi wal ikhlasi wal wilaya wa zakamim babil halaki fil wujud biwa'di rabbil wahidil ma'budi ilman adha waliyahu qad harabah wa mayyutik zalika au yuqaribu alqalbu utai ati mahma alifa iku semangsane kulina apa qalb al-i'rada ing mengu an rabbi saking pangerane qalb yuwaki umangka nibake apa ulfu kulina niku wau al-i'rada ing mengo i'rada ahlil haqih yo mengo saking ahli hak, wal inayati lan ahli nemen-nemeni ibadah, wasidqi lan temen, wal ikhlasi lan ikhlas, wal wilayati lan sifat kewalian. Wadaka utawi mengkono-mengkono erat mimba bil halaki iku tetep saking bape kerusakan fil wujudi dalam wujudi biwa'di rabbi kelawan janjine pangeran ingsun al wahidi kang mosiji al ma'budi kang disembah idman krono utai wong ada kang larakake sapa man waliyahu ing waline man qad harabahu iku temen-temen merangi sapa Allah ing man. Waman yutik utai sopo iku mampu sopo mandalika ing mukharabatullah ayu koribu atau marek-mareki sopo man ing dalik. Imam Askar Ibnu Husain An-Nakhsyabi Abu Turab paring dawuh kang bagus kanggo sapa wae kang netepi mazhabi ahli thariqah wusul marang Allah. Semongso-mongso niku dae niki, semongso ati wis kulino mlengos saking pangerane, mongko bakal mlengos saking dalane ahli hak. Mlengos saking wong kang oleh pitulung saking Allah, wong kang temen. Ikhlas, wong kang temen ikhlas. Niki donge padha-padhane ten riku. Lan mlengos saking wong kang oleh derajat kewalian. Kang mengkono iku dadi lawangi kerusakan marang wong mau sebab ana pengancame pangeran kang maha siji kang wajib disembah isine sapa wong ing larakake waline Allah padha karo nantang perang marang Allah tentu ora ana daya babar blas ngadepi kuasane Gusti Allah taala. Niki singkate ngeten iki dawuh Syekh Askar Abu Turab An-Nakhsyabi perlu dipun emot-emot ati niku kapan wis biasa kulino melengos wis kulino mengo saking Gusti Allah niku mangke akan berakibat mengo saking ahli hak mengo saking para kawula-kawulane Allah mengo saking kebenaran ilang ikhlase sak penunggalane brentek mergo mengo sangka Gusti Allah niku mangke bakal brentek atine ora seneng karo wong ngaji apa meneh karo wong alim ora seneng barang sing apik-apik ora seneng sedekah ora seneng ikhlas kepengine menang dhewe kepengine pek bendere dhewe wis pikirane niku wis werna-werna ora seneng karo santri senenge karo sing sugih-sugih wis kabeh niku mangken bakal mbrendet kapan mengo saking Gusti Allah melakno dijogo manah kados kala wau kula aturaken nek ana apa-apa sandarke Gusti Allah weruh sing barang sing gumunake ya masyaallah sing kira-kira barang sing ajib subhanallah dadi lisan niku wis dituturi nika mbiyen wis kula tau gawe siiran ya yen miwiti maca bismillah badhe rampung alhamdulillah nampa musibah innalillah ana sing gumunake masyaallah wis terus ngaten ten griya nggih ngaten ora apa-apa sampean masak iwak pitik gondol kucing innalillah masyaallah sing penting kelingane Gusti tapi ndang ditututi ya wis ridho panganan-panganan tambah ganjaran meneh nggih mboten. Nah, tapi nek ati ora dikulinake ngono mangke mbrendet karo wong ngaji ora seneng karo sing apik-apik ora seneng mun semanten riyen wektune pas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila inna suhbatal asyrari taqdi bisu'il dhanni fil akhyari wa qila ma ba'udal fu'adu ar-rabbihi arradahul fasadu bimaqatikul li'abidin awahi fastaujabal maktabi adlillahi wa ashkarun abu turabin nakhshabi qala kalaman hasanan fil mad al-qalbu mahma alifal i'rada ar-rabbihi yuwaqi'ul i'rada ahlil haqqi wal-'inayah wasidqi wal ikhlasi wal wilayah wa dzakamin babil biwadi rabbiyal wahi budi irman adha waliyahu qad harab wa may yutiq dhalika aw yuqaribu ulumam ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil bismillahi ma syaa Allah.